Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim dan wa syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Andigalo, sahabat Talagalan, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Saya berbahagia sekali. Saya kesini saya mau silaturahmi pada salah seorang kiai. Saya mau minta nasihat. Mau minta nasihat, mau minta petunjuk pada kiai. Kiai tak asing lagi di sekitaran sini. Namanya Kiai Majad. Namanya. Seruwet. Jadi banyak sekali tamunya, banyak sekali santri-santrinya. Makanya saya kesini mau minta saran, mau minta ujangan, mau minta nasihat sama beliau. Biar ada win-win solution. Jadi Sarmin ini, Sarmin dari Jakarta. Sarmin mau minta nasihat pada Kiai Majad. Saya punya pacar. Pacar itu pengen nikah aja sama saya. Jadi saya minta. Mau minta apa? Nasihat aja. Seru banget. Jadi sebenarnya saya tidak akan meminta nasihat. Ini kiai ini terkenal sekali. Diseganin. Banyak pasien. Suka nyantet. Ternyata dia itu punya simpanan. Punya simpanan namanya Novi. Dimprutin. Tapi gak ada yang tahu. Kalau ke rumahnya si Novi itu lewat jendela. Ngemprut. Dan dia kalau diminta pertanggungjawaban kayak ini sama si Novi ini, selalu nanti dan PHP. Makanya saya pada malam hari ini saya mau temuin. Kenapa? Kok tega-teganya PHP-in wanita terus dimprutin baik. Sana maning baik. Seruwet maning baik. Hurab ruwet. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat suatu banyak, salawat perbaik, istighfar perbaik, bacaan dan salam perbaik, suatu semakin suatu kita baik, insyaAllah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Muhammad salli wa sallim wa barik alaihi wa wasallam. Hurab sepeda, hurab sepeda. Menarik, saya kesini bawa cem-cemanya Kiai Majad, si Novi. Novi, diimprut. Saya mau nyamar pasien si Novi nanti saya umpetin dulu. Jangan cerung labrak dulu. Saya mau tahu. Neng, itu gimana ceritanya sih, Neng? Nih, Neng Novi kan? Iya. Jadi ceritanya udah lama hubungan sama Kiai Majad? Ya udah tuh. Ada berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun? Jangan tanya berapa bulan, berapa minggu dong. Udah mau hampir 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun pacaran. Dulu awalnya kenal Kiai Majad itu di mana itu? Neng Novi ini. Mas. Tadinya tuh ya, saya itu pasiennya. Oh, pasien. Iya. Neng Novi punya suami? Enggak, Mas. Oh, janda. Iya. Punya anak? Belum, Mas. Oh, darinya dulu pasien Kiai Majad. Iya. Terus? Namanya juga kan kita janda ya. Biar sekiranya menarik itu gimana. Oh, minta apa sama Kiai Majad awalnya? Ya itu, minta dipasangin gitu. Oh, dipasang. Pasang apa? Pasang susuk. Oh, pasang susuknya di mana? Itu, Mas. Di mananya? Itu maluan. Oh, neng sore. Biar apa dipasang sama Kiai Majad? Biar menarik. Oh, biar menarik. Terus iya. Dari semenjak dipasang, betul. Itu terus lanjut hubungan atau gimana? Atau tukeran nomor telepon atau gimana aja? Awalnya tukeran nomor telepon. Mungkin kayaknya sudah pasti pasang itu menurut dia menarik. Ya. Oh, kebayang-bayang aja mungkin. Nah, ya. Apamnya kebayang-bayang. Akhir rambutnya mungkin ya, waduh rambutnya gitu, iya, tata gimana? Yang dipikirnya dia. Oh,
Tapi emang kenyataannya murid. Terus minta nomor telepon. Iya. Terus dikasih. Dikasih lah, Mas. Terus ketemuan. Iya, ke rumah. Rumah. Oh, ke rumah Neng Novik ya ini. Iya. Nah, kalau ke rumah gimana? Ya, kalau awal makan namanya juga oh, bertamu silaturahmi. Ya. Silaturahmi. Terus ibu bapaknya tahu. Tahu ibu oh, bapak sih. Silaturahmi. Terus selanjutnya. Selanjutnya kalau masalah hubungan ibu nggak tahu. Oh, nggak tahu. Orang tua saya nggak tahu, Mas. Nah, kalau ngapel ke situ kemana? Lewat jam berapa? Malam, pagi, subuh? Kalau malam, Mas. Oh, kalau malam. Iya, kalau malam tuh sekitar jam 12 atau jam 1. Ibu juga lewat jendela, nggak lewat pintu. Aduh, dia lewat jendela. Iya. Geduk-geduk gitu. Iya, biasa. Kita udah biasa. Terus ngapain kita aja kalau geduk-geduk gitu lewat jendela itu ke kamar? Yang ngamprut aja mintanya. Oh, ngamprut. Iya. Kalau enggak itu marah. Terus kapan dia mau nikahinnya, kapan katanya? Ya itu dia janji-janji aja, Mas. Oh. Kadang saya tuh sebel. Oh, tapi janji mau nikahin. Janji mau nikahin. Nah, kiyanya punya istri enggak? Ya, Mas tuh malah tanya, punya istri enggak? Kalau rahasia kayak gitu udah pasti punya istri. Oh, punya istri. Istrinya tahu enggak? Ya jelas enggak lah, Mas. Kalau tahu ya saya udah dioncom dari kemarin kali. Oh, terus kenapa emang berani ngoncok ini? Mau ngomong minta pertanggungjawaban? Ya beranilah. Kalau sekarang mah dah sudah terlalu sabar saya tuh. Udah mau setahun lebih. Emang dianya enggak takut? Dia enggak bakal takut, Neng, Mas. Nengnya takut enggak sama dia? Saya sih enggak takut ya. Oh, emang cuma, dia kalah tak selalu? Kalau dimarahin, pernah dimarahin sama Neng pernah? Pernah. Tapi, diam-diam aja? Iya, diam-diam aja. Nanti saya tuh kayak orang dibubuk lulut. Iya lagi. Terima lagi. Gitu. Saya kayak dibubuk lulut tuh kalau udah marah. Nanti ya, kalau sayanya tegas lagi gitu. Dia ujung-ujungnya satu, Mas. Kalau apa-apa tuh, maunya bunuh diri. Nih, kalau kamunya kayak gini aja, saya bunuh diri aja. Oke, hanya mau gitu. Bunuh diri. Jadi sayanya bingung. Suka ngasih uang. Ya, kadang-kadang sih, Mas. Masih sih. Saya bohong kalau nggak dikasih. Udah pasti ngasih. Ngasih cuma berapa? Seminggu cuma 100 ribu cukup. Apa coba? Oh, seminggu 100 ribu ngemprutnya berapa kali? Aduh, ngemprutnya udah 3 kali. Udah mah nambah terus. Kan oh, capeknya. Oh, ya tinggal ngomong aja. Kiai kapan nikahinnya gitu. Saya udah sering, Mas. Ya dimarahin aja. Sering saya tegur, sering saya marahin. Emang lebih sayang ke sini apa ke sayang ke istrinya? Ini jelas sayang ke saya kali, Mas. Kenapa emang gitu? Ya mungkin saya lebih memuaskan daripada istrinya. Beda servisnya gitu? Iya. Bisa nyembur, bisa nyedot gitu barangnya. Wah, kayak pas. Belang bir. Aduh. Kalau menurut saya. Dari nanti gini, iya, saya ke sana. Mbak ngomong, Neng ini ngomong jangan Novi namanya. Namanya siapa? Sarina. Mas bener kan mau bantuin saya? Udah, wis tenang aja. Saya sih pengen ngobrol aja, pengen tahu gimana gitu pertanggung jawabannya. Iya. Yang penting nanti maskernya dipakai, nyamar. Ya. Saya Sarmin, saya pengen minta nasihatnya sama beliau. Betul. Nanti seolah-olah Neng itu pacar saya. Pacar ya. Saya, Neng itu yang minta kawin sama saya. So, nanti pendapatnya gimana Kiai? Apakah harus dinikahin atau diputus? Yang gitu. Ya. Neng nanti diem aja. Diem aja, diem. Diem, saya mau ngomong apa dia? Ya. Neng diem aja, diem. Terus jangan ngomong Novi. Ya, ke game ya. Aja jangan ngomong. Ngomong Sarina, tak Sarini, tak siapa. Ya, tak Memble aja namanya. Ya, namanya saya Neng Memble gitu ya. Ya. Gak apa-apa kan memble? Apa-apa. Karena kamunya sudah memble, tarik-tarik, baik. Bener ya ini rumahnya? Iya. Ya wis, yuk sana aja. Pokoknya ngomong aja saya Sarmin. Ya, ya. Sarmin dari Jakarta. Iya. Ini bener ya rumahnya? Bagi banyak tamu berarti ya? Iya. Assalamualaikum. Mohon maaf saya dengan Sarmin. Ini dengan Kiai Majad ya. Boleh saya masuk? Tapi saya vlogger karena saya sambil bawa kamera. Nggak apa-apa Kiai? Nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Nggak ganggu tidak Kiai? Sehat Kiai. Aduh lagi ada tamu ya? Iya. Ini pacar saya Kiai. Oh sama pacarmu. Namanya Neng Memble. Oh iya. Gimana Kiai sehat? Alhamdulillah. Ini siapa? Ini istri saya. Oh, istri. Ya, perkenalkan. Umi, saya Sarmin. Ini Neng Memble. Dari Jakarta. Kebetulan pacar saya ini dari Bandung. Calon, calon. Calon istri. Ini kalau itu maaf, mau terusin aja, enggak apa-apa. Ya, maaf ya. Saya ini, sambil ngerokok, enggak apa-apa. Iya. Biar santai. Iya. Ini lagi memberikan wejangan pada anak didik saya. Oh, ini siapanya Kiai? Ini Kacung
Oh, murid. Murid saya. Kalau yang itu yang perempuan itu pasien, dua? Pasien-pasien saya. Oh, pasien dari mana itu, Kiai? Ya, ada yang dari Ciamis, ada juga yang satu dari Cianjur itu. Oh. Ya, lanjutin aja, enggak apa-apa. Saya sambil ngerokok. Gini, Jung. Kamu kan udah selamanya mengambil pengertian dari saya. Abah kan enggak segan-segan nasihatkan ya ilmu yang saya miliki, sudah saya kasih sama kamu, ilmu kanuragan, anti bacok, anti pukul, kan kamu bisa. Bahkan sekarang kamu bisa juga metik, ya, soroteng angin bisa tembus kan udah kan? Ya. Tapi ingat, apa yang pernah Abah katakan ya, kalau ada orang itu rakyat yang tidak sesuai dengan aturan saya tidak cocok, santet aja itu orang ya. Waduh, komen santet aja Kiai. Enggak apa-apa. Oh, emang hukumnya gimana itu nyantet? Hukumnya kaya? Saya nanti. Oh. Saya yang hapus. Oh, bisa dihapus dosanya? Bisa kalau saya. Oh, berarti bisa. Muridnya sudah diajarin nyantet gitu. Oh, enggak apa-apa. Kalau orang-orang itu yang tidak sependapat dengan saya. Gitu. Ya. Paham kamu? Paham, Mbak. Ya. Enggak siapa yang tidak cocok dengan saya perintah kamu hajar itu. Oh, dihajar. Gitu ya. Dan adik-adik, kalau kamu minta seperti tangga-tangga kamu, barangkali teman kamu punya suami orang hebat, ya. Ya kesini betul kamu. Ya. Oh, berarti gitu caranya. Iya, iya, iya. Gimana? Ya. Tapi itu rokoknya kamu udah habis. Rokoknya hati-hati. Iya, iya. Rokok seperti biasa. Itu. Oh, yang itu. Ya udah ya, beli rokok dulu. Oh, mau kemana itu? Kemana, Umi? Beli rokok. Oh, mau beli rokok. Oh, iya, iya, iya. Oh, jadi kalau ngajar-ngajarin ke murid itu seperti itu. Itu minta apa tadi katanya Kiai? Ya, kadang-kadang dia pengen punya suami orang kaya. Ya sekarang kan tuntutan zaman kan begitu. Sama persaingan hidup kan begitu. Dipasang susuk juga gitu sama. Pasang. Oh, supaya laki-laki lihat dia itu gemes. Oh, gemes gimana maksudnya, Kiai? Ya. Demen gitu. Oh. Biasanya kalau dipasang susuk itu di mananya, Kiai? Ya. Satu di tempat itu buah dada. Ya. Oh, susunya dipasang. Pasang. Oh, selain di susu di mana, Pak? Hah? Selain di susu di mana lagi? Ada lagi. Silitnya dipasang juga. Itu tempat itu. Oh, di barangnya. Ya. Itu biar apa itu, Kiai? Supaya laki itu kalau sudah menjamah dia, ya ketagihan. Oh. Jangan lagi dia itu masih lajang atau bujangan ya. Yang sudah beristri juga nanti lupa pada istrinya. Oh. Gitu. Berarti banyak juga pasien-pasien di situ. Dari mana aja tuh biasanya, Kiai? Nah, dari wetan, dari kidul, banyaklah. Banyak kan wanita? Banyak wanita. Berarti wanitanya sudah dikasih ilmu-ilmu semua. Udah. Untuk gendam-gendamin laki-laki ya. Juga. Oh, pokoknya jadi pokoknya setiap wanita yang datang ke saya minta itu saya kasih. Oh. Jadi dia punya lakinya tidak satu gitu. Ya. Untuk pengheretan-pengheretan ya, gitu. Betul. Waduh. Terus santrinya juga ngulang ngaji juga, Pak. Iya. Ngajar-ngajar ya, ngaji juga gitu. Ya supaya maksudnya kehidupan itu layaklah. Maksudnya apa? Sekarang kan bersaing kemewahan, bersaing kekayaan, kan gitu. Nah, gini Kiai, saya pengen minta saran. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke situ, saya kebetulan saya vlogger Sarmin. Nah, ini namanya Neng Memble. Neng ini Memble. Pacar saya. Jadi gini Kiai, saya itu Sarmin sudah pacaran setahun lebih sama Neng Memble. Neng Memble ini minta aja kawin nikah sama saya. Sedangkan saya kan belum siap, Kiai. Saya belum siap karena saya pengangguran. Saya, ya, usaha saya juga ngojek. Berapa sih hasil ngojek, Kiai? Jadi saya sih minta saran sama Kiai. Ini mumpung Neng Memble-nya saya bawa ke sini. Itu baiknya gimana? Karena saya kan sudah setahun, itu setahun pacaran sama Neng Memble nih. Ngamuk-ngamuk aja minta dinikahin, itu gimana itu? Nah, sekarang gini. Setiap perempuan ngamuk-ngamuk sama laki-laki, ya, apalagi sudah jangka 1 tahun, ya, kemungkinan dirinya kan sudah ternoda. Ya sudah sih, Kiai. Saya ya seminggu 3 kali, 4 kali ngemprut lah. Astagfirullahaladzim. Ya saya sih jujur aja mumpung ada Neng Memble, ya kan Neng? Benar. Siapa kamu tadi? Sarmin. Min. Kamu tahu dosa nggak sih?
Ya karena saya siung tidak ngaji, tidak apa, saya nggak ngerti dosa yang ada, saya karena ngaceng ya harus ngamprut aja karena demenan, terus gimana? Ya jangan nustugi nafsumu, Min. Oh, terus gimana? Saya harus gimana? Makanya saya kan minta nasihat sama Kiai yang lebih pintar agama. Saya salah enggak nih, ngemprutin aja tiap minggu. Ya, cuman, ya jelas-jelas salah dong. Tapi saya kan belum siap, Kiai. Walaupun belum siap, ingat, yang namanya manusia itu beda dengan binatang. Oh. Tahu? Ya ya tahu. Kalau binatang nggak ada sifat nikah-nikah itu, asal senang di mana dia makan. Itu hukumnya gimana kayaknya? Ya kalau binatang menjadi masalah, tapi kalau manusia tuh harus nikah dong. Oh, terus saya gimana harus datangin orang tuanya ngelamar atau gimana? Iya itu kan bagusnya kamu datang ke orang tuanya memble, ya apalagi memble itu siap, ya udah dilamar. Ya tapi terus kan ininya nggak mau dikasih uang aja sedikit, dia nolak-nolak aja ya kan kamu? Emang bener sih semua. Kamu seminggu saya kasih 100.000 mau? Nggak mau ya. Tuh ininya nggak mau. Terus saya gimana solusinya? Leh, kamu itu dikasih 100 itu nggak mau. Sementara dirimu kamu diminta dikasihin. Wanita apa sih kamu ini? Ya kan udah dijanjiin katanya mau nikahin. Nah saya juga kan orang tuanya belum tahu soalnya. Kayak. Soalnya saya kalau kesana aja lewatnya belakang, lewat jendela saya kayak. Mau ngemprut dah saya lah jendela. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kenapa? Min. Iya, iya. Okay. Jangan nuruti nafsumu itu. Ingat. Ya terus saya yang barangnya bangun aja kayak terus gimana? Ya bangun, bangun. Tapi kamu jangan diturutin. Kalau kamu diturutin kamu berlumuran dosa, tahu enggak? Tahu enggak kamu? Ya terus kan kalau disuruh nikah tuh saya masih belum siap kayak gimana? Masih harus ke orang tuanya. Saya takut orang tuanya nolak karena kata orang tuanya ini saya enggak mau punya mantu yang pengangguran apa. Anak orang biasa, saya kan tukang ojek, pasti saya dimarahin, Kiai. Ya walaupun misalnya kamu tukang ojek, ini memble dinikahin sama kamu nggak mau, tapi kalau diminta dirinya dikasihin tempur setiap malam, apa-apaan ini kamu ini? Ya yang penting nanti Kiai ngasih saran ke saya biar bapaknya nanti dululah didoain, kan Kiai sakti kan? Ya. Ya didoain orang tuanya biar lulu aja, biar jangan minta nikah, kan Kiai sakti yang ngomongnya sakti. Tahu, cuman syaratnya sekarang gini, saya tuh kagetnya kamu ini sudah 1 tahun sudah kumpul kebon. Ya, saya salah, saya ya, salah. Iya, tapi Kiai mau bantu saya kan biar orang tuanya enggak ngamuk-ngamuk bisa, Kiai? Bisa. Saya bisa. Percayalah sama Kiai punya kesaktian kan, sakti kan, Kiai? Bisa. Oh, sakti. Contoh. Ini santri saya ini. Oh, contohnya gimana maksudnya, Kiai? Ini walaupun jelek kelihatannya tapi ilmunya sudah saya berikan semuanya. Oh. Gimana maksudnya, Kiai? Ya, istilahnya dibacok, dia nggak mempan. Oh. Dipukul, dia nggak sakit. Supaya dia bisa lompat di atas pohon, bisa dia itu. Saya mau tahu aja, saya mau lihat. Biar saya lebih yakin lagi minta bantuan sama Kiai. Oh, gitu? Ya, saya mau nyoba. Sanmin nggak percaya? Ya, saya sih kan kalau belum lihat mata langsung saya masih belum percaya, Kiai. Betul? Ya, betul. Lihatin ya. Emang Kiai mau ngapain? Mau ngasih ilmu. Oh. Mau ngasih tahu sama kamu, ya. Katanya kamu nggak percaya bahwa kacuk itu sudah memiliki ilmu yang macam-macam. Ya silakan. Ini aja. Akan saya tunjukkan. Ya, 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 ya. Tahu ya. Ya, 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 ya. Berapa poking terbuang? Untuk beberapa mampu ni apa? Beli warak, beli warak yang tidak terbak-bak. Tahu nggak? Oh iya iya tahu. Waduh. Tahu itu gak? Dimasukin apa Kiai? Ini setan yang sudah masuk yang sudah saya undang ini. Oh iya 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 percaya percaya. Kiai. Ini dari gua hantu ini saya masukin. Setan apa itu namanya Kiai? Itu setan dengklek namanya. Oh setan dengklek. Setan dengklek. Oh iya iya percaya Kiai. Udah kalau dia udah nggak ada lawannya itu. Iya 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 percaya Kiai percaya. Percaya nggak? Ya percaya. Keluarin aja saya takut. Saya kalau sama setan setan saya takut. Takut. Ya takut. Ya kalau kamu saya keluarin lagi. Iya 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 Kiai. Aduh, awas saya tanya ke saya enggak ini, Kiai? Enggak. Oh, enggak. Oh, dikantongin. Ya. Ya jangan dimasukin saya, Kiai. Enggak. Nanti saya enggak bisa bangun ininya. Enggak bisa ngemput lagi sama member. Jangan. Oh, jangan. Jangan. Sekarang kamu jangan ngomong ngemput-ngemput. Jadilah tunjukkan jati diri kamu sebagai laki-laki. Serius? Malu dong. Serius nih, Kiai. Itu enggak boleh. Serius. Betul. Emang Kiai suka ngemprutin enggak orang lain? Enggak. Serius. Saya cuma istri saya. Istrinya berapa, Kiai? 1. Oh. Serius nih nggak suka ngemprutin. Sarmin sih karena saya nggak punya apa-apa preman sih terus terang aja saya ngemprutin pacar aja saya banyak. Ya makanya sekarang kamu datang ke rumah saya.
Ya. Kamu minta nasihat, saya kasih nasihat. Jangan mempermainkan wanita, ya. Jangan melecehkan wanita. Ya. Kalau kamu suka dengan memble, ya udah kawin. Masalah modal mah kecil lah. Oh, ya udah sok ngomong aja. Nah, gitu. Heh. Kiai, bisa ya ngomong kayak gitu? Bisa ya ceramain orang? Bisa. Kamu enggak kenal saya? Heh. Siapa kamu? Jangan ikut campur ya. Jangan ikut campur. Diam, diam, diam. Kamu enggak boleh ikut campur ya. Ini urusan saya sama Pak Kiai. Diam, diam. Ini urusan apa? Kapan kamu mau nikahin saya? Bisanya ya kamu ceramah banyak orang. Bisa kamu. Tapi tanggung jawab ke saya kamu tidak bisa. Tiap hari saya dimperg aja. Gak. Kita udah satu katanya tahun. Katanya gak boleh, Kay. Gimana sih? Kapan nikahin saya? Katalah. Jangan di sini. Saya malu. Iya, iya, mau dibawa iya. Kemana? Bapak ibu udah tahu. Udah sih di sini. Kamu. Kapan? Waduh. Mau dibawa kemana? Enggak. Mau dibawa kemana? Jangan nikahin enggak. Nikahin enggak. Jangan bohong. Ayo. Apa? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana? Mau kemana kamu? Lah, ya itu mau dibawa kemana? Enggak. Enggak bisa masuk kamu. Enggak bisa masuk gimana? Enggak ada urusan. Lah, itu kesininya sama saya. Enggak bisa masuk kamu. Lah, Anda. Berani nggak kamu ngasih? Ya berani. Puh. Bungsur turun di panggung, kekrenet turun katanya. Kajian air cerah di matiin dulu.